rahimahullah ta'ala wa ala manfa'ah fi ulum fi darin amin. Sami'tul imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan ibn Fawrak rahimahullah ta'ala yaqulu. Aku pernah mendengar Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Fawrak rahimahullah ta'ala, beliau berkata, sami'tu Muhammad bin al-Mahbubi. Aku pernah mendengar Muhammad bin Mahbub khadim Abi Usman al-Maghribi, khadim Abi Usman al-Maghribi yaqulu, beliau berkata, orang-orang sufi ini, qala li Abu Usman al-Maghribi yauman, berkata kepadaku oleh Abu Usman al-Maghribi satu hari, ya Muhammad, wahai Muhammad. Abu Usman berkata kepada Muhammad bin Mahbub, ya, lau qala laka ahadun, jikalau berkata seseorang kepada engkau, aina ma'buduka, di mana orang, di mana yang engkau sembah, di mana Tuhan yang engkau sembah, ya, dibilang begitu, ya Muhammad, jikalau ada seorang berkata kepada engkau, di mana Tuhan yang engkau sembah, istakulu, ya, istakulu asalnya ayyushay'in, ya, sesuatu apa yang akan kau katakan. Kalau ada orang nanya begitu kepada kamu, qala, dia berjawab, qultu, aqulu, aku katakan, haitsu lam yazal, Tuhan senantiasa tidak hilang. Tuhan senantiasa tidak hilang. Jadi kalau senantiasa, pokoknya ada, tidak pernah hilang. Senantiasa ada. Jadi enggak dijawab di mana, tapi senantiasa ada. Mau di mana pokoknya ada. Qala, lalu ia berkata lagi, fa in qala aina kana fil azali. Ya. Maka jika dia berkata di mana, ya, dulu ia di zaman azali. Zaman azali ini zaman yang tidak ada awalnya. Azali. Istakulu, ya, ayu syai'in takulu, apa yang engkau katakan, apa yang engkau jawab. Qala, qultu aqulu haitsu huwa al-ana, aku katakan sekira dia itu sekarang ini, yakni annahu kana kama kana, annahu kama kana, bahwasanya ia ada sebagaimana dahulu, dahulu begini sekarang begini, dahulu begitu sekarang begitu, tidak ada perubahan Allah. Nah, kalau kita beda. Kalau kita ada perubahan, Pak. Jadi kita enggak bisa kalau kita ngomong begini, ya, saya seperti yang dulu. Ya. Saya seperti yang dulu. Udah berubah, Mas. Udah berubah, Bang. Dulu kulitnya pada kenceng, sekarang udah pada keriput. Iya. Iya, berubah. Kita ini punya hati manusia. Dulu dulu kurang takwa, sekarang udah tua rada takwaan dikit. Ya kalau masih muda, ya kalau udah tua masih, ya kita udah tua masih, ya keluyuran aja, kebangetan banget dah. Udah tua kita masih pengen kayak anak muda aja. Masih pengen kece aja. Udah kebangetan dah kita. Apalagi sampai ngomong begini, gue juga walaupun gue muda, hati gue kayak anak muda. Gue walaupun gue udah tua, hati gue kayak anak muda. Gitu. Waduh, 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 waduh. Semangat muda untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Semangat muda untuk ibadah, cakep. Iya. Kan ada orang tua ngomong kayak begitu, pernah saya jumpai kayak begitu. Gua walaupun gua muda juga, walaupun gua tua juga, gua tetap ya semangat gua kayak anak muda. Bagus ada kaca. Bagus ada kaca. Iya. Ya Allah. Ada kaca habis pulang dari mana-mana.
Iya, habis capek banget, lalu berkaca. Ya Allah, gue udah tua juga ya. Alhamdulillah, ada kaca. Bagus, Allah ciptakan kita, Bapak Ibu sekalian. Allah ciptakan kita ini, ya, berubah kita. Allah ciptakan kita ini kulit kita keriput, gigi kita ompong, mata kita udah rabun, pendengaran udah kagak jelas. Ya, jalan kadang, aduh ya Allah, ya, ya. Naik tangga susah banget, ngaso mulu. Masya Allah, bagus Allah gituin Pak, bagus Allah gituin. Coba kalau Allah nggak gituin, waduh, kagak mau ngalah sama yang muda. Kan, itu banyakkan lagi. Kata anaknya gantian Mbak, entah dulu. Masya Allah. Jadi kita Pak dikasih lemah nih, alhamdulillah. Jadi kita bisa mawas diri, kita bisa ingat. Dikasih uban, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dikasih uban diitemin, jangan. Alhamdulillah. Kecuali kita mau perang lawan orang kafir, mau itemin dah. Yang udah aki-aki itemin-itemin semua. Kalau perlu pakai jas hitam gitu ya. Jaket kulit hitam ya. Iya, biar kelihatan muda gagah. Iya. Kalau mau perang jangan. Sebaik-baik anak muda berperilaku seperti orang tua. Nah, itu yang bagus begitu. Berarti kebalikannya, sejelek-jelek anak orang tua ya berperilaku seperti anak muda. Masya Allah. Jadi Allah enggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Annahu kama kana, bahwasannya Allah itu sebagaimana dahulu. Wala makana, dan tidak ada tempat. Fahuwal ana kama kana, maka dia Allah sekarang kama kana sebagaimana ada dahulu. Jadi seperti yang dulu. Kalau kita enggak. Kita banyak perubahan. Banyak perubahan kita. Tapi akidah saya alhamdulillah masih tetap Islam. Qala fartado minni dzalika. Ia berkata, demikian itu membuat aku ridho. Wa nazza'a qamisahu, dan beliau mencabut gamisnya, bajunya. Kalau di Arab itu gamis tuh baju kayak kita di sini, ya. Kalau kita di sini gamis pakaian agama, kalau di sana gamis pakaian keseharian, pakaian adat. Jangan salah itu. Iya. Kalau kita di sini orang pakai gamis udah kiai ustadz gitu ya. Iya, nonton bola pakai gamis sama eagle. Ngadu balap, ada ngadu balap anjing itu pakai gamis sama eagle. Allahu Akbar. Masya Allah. Anjing itu. Ya, itu memang khilaf pendapat ulama ya. Tapi kalau kita hendaknya janganlah. Hemat saya jangan. Ya, karena ridho jawabannya cakep banget jawabannya. Wa naza'a qamisahu. Ya. Dan beliau ya, Abu Usman Al-Maghribi mencabut gamisnya ya. Wa a'tanihi, dan dia berikan aku hu akan dia akan gamisnya ya Muhammad ya. Dikasih kepada Muhammad bin Mahbub. Masya Allah. Saking senang jawabannya. Masya Allah, Masya Allah. Hebat banget jawabannya. Samitul Imam Abu Bakrin. Aku telah mendengar Imam Abu Bakar Ibnu Fawraq bin Fawraq rahimahullah ta'ala yakul. Beliau berkata, Samitu Abu Usman. Aku pernah mendengar Abu Usman Al-Maghribiyya yakul. Beliau berkata, Kuntu antakidu syai'an min hadisil ji'ati. Aku ya meyakini akan sesuatu dari ya arah yang baru. Aku meyakini sesuatu dari arah yang baru.
Falamma qadimtu Baghdada, maka tatkala aku datang ke kota Baghdad, zala dzalika an qalbi, keyakinan itu hilang daripada keyakinan itu hilang dari hatiku. Fakatabtu, lalu aku tulis, ila ashabina bi Makkata, kepada sahabat-sahabat kami di Makkah, inni aslamtul ana islaman jadidan, aku telah masuk Islam sekarang dengan Islam yang baru. Jadi pahamnya sudah berubah, dulu begini sekarang begitu. Oh, ternyata ada yang salah. Emang di Baghdad tuh kota ilmu. Baghdad tuh kota ilmu. Imam Syafi'i, beliau muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Terjadi perdebatan antara Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik, dengan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Terjadi perdebatan. Ya. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ya. Dengan murid-muridnya Imam Malik terjadi perdebatan. Ya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Oh, murid belain guru, udah pasti. Ya, udah pasti, mesti begitu. Ya, murid mesti belain guru, tampil Imam Syafi'i belain gurunya Imam Malik. Ya. Imam Malik itu terkenalnya dengan ya, Ahlul Hadis. Imam Abu Hanifah terkenal dengan Ahlul Ra'yi. Ya, debat. Ketika debat, Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu yang enggak mau, ya, enggak mau menafikan ilmu. Ah, itu kalau orang sudah berpendapat ikut kepada ilmu namanya merdeka. Tapi kalau orang ngikutin nafsu namanya masih budak. Budak nafsu. Nah, Imam Syafi'i setelah selesai debat itu, beliau datang ngaji kepada muridnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Belajar beliau. Ini namanya al-insaf, munsib. Ya, beliau adalah seorang yang munsib. Sifatnya insaf. Masya Allah. Mengakui keagungan, kemuliaan Imam Abu Hanifah. Ahlul Ra'yi. Ahli fikir. Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i, beliau punya mazhab, ya, itu tengah-tengah itu. Ya. Baina ahlul ra'i wa ahlul hadis. Jadi tengah-tengah. Khairu umur awsa tuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Makanya banyak yang menganut mazhab Syafi'i. Samitu Muhammad bin al-Husain. Aku pernah mendengar Muhammad bin Husain As-Sulami rahimahullah ta'ala yakul, beliau berkata, samitu Aba Usman, aku pernah dengar Aba Usman Al-Maghribiyya yakul, beliau berkata, waqad su'ila anil khalqi, beliau sungguh pernah ditanya tentang makhluk. Faqala, lalu beliau menjawab, apa itu makhluk? Qawalibu wa ashbahu tajri alaihim ahkamul qudrati. Makhluk itu adalah bentuk-bentuk dan rupa-rupa yang berjalan di atas mereka, ya. Makhluk atau bentuk-bentuk rupa-rupa itu adalah berjalan di atasnya oleh hukum-hukum kudrat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Arzaq.